Syarat melewatkan solat fardu sekiranya bertembung dengan perkara yang penting yang melibatkan orang lain yang selalu di yang mana ni? Yang dia yang tak yang kalau didahulunya kita tak tahu mati bila, takut tak sempat nak solat. Adakah ada niat melewatkan solat untuk kita buat kerja yang dikatakan tadi? Syarat melewatkan solat fardu sekiranya bertembung dengan perkara yang penting yang melibatkan orang lain yang kalau didahuluinya kita tak tahu mati bila. Kok mana dia ni? Baca ke dia? Sekejap lagi. Apakah ayat atau doa yang harus kita baca ketika bertani anak yang baru lahir? Tidak ada hadis yang menyebut kena baca ni, tak ada. Dalam bab tani hanya menyebut Nabi melakukan tahnik kepada beberapa orang budak. Tak ada sebut baca benda-benda. Jadi bila gitu bacalah sembarang bacaan boleh belaka. Kita nak baca Fatihah ke ambil berkat Fatihah. Kita nak baca Al-Ikhlas pun boleh. Kita nak berzikir dulu selawat ambil berkatan selawat, tak ada masalah. Dia sama dengan bacaan dalam solat hajat. Nabi kata siapa yang ada hajat bersolat. Nabi tak kata baca ni. Maka sebarang surah boleh baca. Cuma setengah ulama nak dia baca iaitu inna anzalna alam nasyrah tiga kul ayat kursi. Faham?